Oke kawan-kawan, kita di sini sampai bubar. Kalau belum ada kesepakatan kawan-kawan. Oke, di sini kita sama-sama berpanas-panasan. Tujuannya itu menutup. Harap segera memakai masker. Kita harus patuhi informasi yang baik, yang positif. Dengan aliansi Buruh Indramayu bersama elemen-elemen serikat pekerja yang lainnya. COVID-19 sebagai dalih pengusaha minimum kabupaten di tahun 2021. Sepakat kawan-kawan. Saya atas nama saya ingin menyampaikan kepada jangan mengorbankan Kabupaten Indramayu sama halnya dengan itu. Saya himbau kepada semua karena lihat kita, kepentingan kita yaitu apa kawan-kawan, tidak dapat sedikit pun turun ke jalan ini menuntut agar upah kita naik kawan-kawan. Dilanjut orasi di terkait hal ini didampingi dari kita menuntut agar di Indramayu ini pengangguran dan naik 8,5%. Namanya yang sudah tersebut ini sudah jalan bergerak masuk ke dalam berbareng-bareng dengan kota-kota lain. Kota lain berani menaikkan dan kawan-kawan yang lain ini tetap bupati yang merekomendasikan tidak ada kenaikan. Ini sudah jelas tetap bupati atau pemerintah Indramayu lebih kita akan kawal sampai selesai. Setuju. Alasannya dengan pandemi COVID-19. Padahal di pandemi COVID-19 ini kawan-kawan Buruh Indramayu ini bekerja terus menerus dan produksinya selalu meningkat. Harusnya kan ini upahnya juga naik. Untuk 8,51 itu sesuai dari mana? 8,51% itu pertama berhitung dari laju dan inflasi pertumbuhan ekonomi Indramayu. Kedua, kemarin saja yang kita naik 8,51 itu sejatinya untuk kebutuhan layak teman-teman itu sangat belum tercukupi kawan. Selamat siang teman-teman. Oke, sembari kita menunggu teman-teman yang sedang orasi. Ya, yang sekarang yang sudah jelas kota di wilayah 3 kan menaikkan kantor bupati. Upahnya masa sih Indramayu? Jangan ada yang berpikir Indramayu apalagi ada Migra. Dinamika tolong. Ini Indramayu yang ada Migra. Dinamika tolong. Pemerintahnya merekomendasikan tidak ada kenaikan. Di depan berdampak pada minimnya kantor bupati. Gimana? Berdampak pada minimnya pekerja di Indramayu enggak UMKM. Ya, kalau masalah berdampak itu ya sangat berdampak lah. Ini kan kalau upah teman-teman tidak naik, saya rasa ini untuk mencukupi kebutuhan hidup layak kawan-kawan ini sangat tidak inilah, sangat tidak cukup. Upah yang di tahun 2020 aja UMK 2020 sekitar 2.297.000 sekian itu hanya untuk upah lajang sebenarnya mah. Tidak bisa untuk mencukupi upah buruh yang sudah berkeluarga. Yang disampaikan kepada pemerintah kan. Saya berpesan kepada pemerintah khususnya PJS Bupati ini harus lebih memikirkan kepentingan buruh, kepentingan rakyat daripada kepentingan pengusaha. Ini kawan-kawan harus tahu, buruh bekerja satu bulan hanya cukup untuk makan satu minggu, sedangkan pengusaha keuntungan satu bulan saja bisa untuk makan satu tahun. Makanya kita mengingatkan agar pemerintah lebih memikirkan nasib buruh daripada pengusaha. Ada yang terjadi bang, pekerja sosial ini kembali dengan aliansi Buruh Indramayu bersama elemen-elemen serikat pekerja yang lainnya. Pendopo Indramayu kantor di mana orang tua